عهدك يا وصليم ورضى على عهدك يا وصليم قبل أيام silakan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin serta seluruh masyarakat Banyuwangi yang siang hari ini sudah bersiap untuk menyaksikan pagelaran spektakuler Festival Gandrung Sewu 2019. Sambil menantikan perhelatan akbar ini, kembali kami akan hadirkan lagu Banyuwangi persembahan dari artis Banyuwangi, Rozi Abdila. Thank you.
Oke, selamat datang juga kepada semua tamu undangan. Dan selamat bertemu kembali dengan kami, Gandrung Sewu di tahun 2019. Tepuk tangan dulu buat Gandrung Sewu dan Banyuwangi. Kami semoga masih berada di hati kita. Yo wes suruh kuliani bumi situ. Thank you.
Thank you.
Terima kasih, demikian penampilan dari Rozi Abdillah lewat gending-gending Banyuwangi yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami belum mendengar bagaimana ribuan masyarakat Banyuwangi dan penonton yang sudah hadir di sini untuk siap menyaksikan Gandrung Sewu. Kembali kami ingin menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada sore yang luar biasa dan insya Allah penuh keberkahan ini telah hadir banyak sekali tamu-tamu penting di Pantai Marina Bum Banyuwangi. Dan di antara para tamu undangan kehormatan kita juga telah hadir Bapak Agus Marsudi, suami dari Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang di Banyuwangi. Dan selain itu juga hadir tenaga ahli Menteri Pariwisata Bidang Management of Event, Ibu Esti Reko Astuti. Dan tentunya yang selalu menjadi kecintaan dan kebanggaan masyarakat Banyuwangi, yang kami hormati Bupati Banyuwangi Bapak Haji Abdullah Aswar Anas MSI bersama dengan Ibu Hajah Dani Aswar Anas. Bapak Wakil Bupati Banyuwangi bersama dengan Ibu Minu Yusuf Widiatmoko, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dan hadir pula jauh-jauh Wakil Gubernur Gorontalo. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Dan perhelatan Gandrung Sewu hari ini memang sangat spesial. Begitu banyak tamu-tamu yang hadir, di antaranya para bupati dan wakil bupati yang hadir. Dari Bupati Lombok Utara, Bupati Tulang Bawang, Bupati Lumajang, Wakil Bupati Probolinggo, Wakil Bupati Jember, Wakil Bupati Gianyar Bali, dan segenap perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Dan selain itu juga hadir di tengah-tengah kita Direktur PT Pelindo Properti yang hadir bersama dengan istri dan juga segenap jajaran. Selamat datang juga untuk Komisioner OJK, Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan juga Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember. Terima kasih juga untuk kehadiran Kepala BNN Provinsi Jawa Timur beserta segenap jajaran. Dan tentunya segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi yang selalu kompak, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Termasuk juga pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Dan dari Bank Jatim juga hadir Direktur Resiko Bisnis bersama dengan pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis Bank Jatim Jawa Timur. Hadir pula siang hari ini segenap jajaran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertahanan, Ketua Wardah Jawa Timur, dan segenap pimpinan redaksi media yang ada di Indonesia. Dan pada siang hari ini juga hadir Presiden Direktur IBD Paragon Singapore, Mr. Wajih Malki. Welcome to Banyuwangi. And also for our special guest from abroad, we would like to say welcome to Banyuwangi and hopefully you can enjoy the show. Selain itu para penggiat seni juga hadir loh, yeah, dari Jakarta. Nampaknya ada orang top di sini ya. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Ada Indra Lesmana dan aktris Meriam Bellina. Dan kami juga ingin menyapa Ketua Dewan Kesenian Blambangan beserta para seniman dan budayawan Banyuwangi juga. Baiklah hadirin dan undangan sekalian, perhelatan Gandrung Sewu mulai digelar sejak tahun 2012 yang lalu sebagai ungkapan kebanggaan sekaligus kecintaan masyarakat Bumi Blambangan. Antusiasme yang luar biasa dari ribuan penari gandrung lintas generasi akan kami kemas kembali secara spektakuler pada hari ini. The Gandrung Sewu event began in 2012 as an expression of pride and love for the people of Bumi Blambangan. The tremendous enthusiasm from thousands of cross-generation dancers will be performed spectacularly today. Namun sebelum rangkaian acara pembuka, untuk membangkitkan semangat nasionalisme, kami mengajak seluruh undangan dan hadirin untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dan hadirin, kami mohon untuk berdiri. Audience, please rise. Oh.
menit, hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dan undangan sekalian, ragam budaya etik yang tak lekang oleh waktu sangat kaya akan nilai moral dan filosofi yang sangat mendalam. Salah satunya adalah tarian Gandrung Banyuwangi yang saat ini biasa dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat atas berkah panen yang melimpah. Dan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah dan sekaligus teriring harapan, semoga perhelatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mengikuti doa bersama. Let's we pray together that will be guided by Mr. Yasin Alibi SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Saat ini kami hadir dalam acara Festival Gandrung Sewu tahun 2019. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan pemilik segala keindahan dan kesempurnaan. Jadikan kegiatan ini sebagai wadah bagi pelaku seni dan budaya dalam menuangkan sajian yang menarik dalam mempertahankan budaya khas Banyuwangi sehingga dapat memiliki daya tarik sendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Ya Allah, Zat yang Maha Pemersatu, tanamkan ke dalam hati kami untuk senantiasa mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk terus memajukan Banyuwangi tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin dan pendahulu kami. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dan hadirin yang kami hormati, Festival Gandrung Sewu sebagai salah satu kalender of events Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kembali digelar untuk kali ke-8 dengan mengangkat nilai 3C yaitu creativity, cultural, and commercial. Gandrung Sewu terus menampilkan konfigurasi tari kolosal yang apik dan kameragenik sehingga sore hari ini adalah pilihan yang tepat untuk hadir di tempat ini. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan sambutan dari tenaga ahli Menteri Pariwisata Bidang Management of Event, Ibu Esti Reko Astuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan salam kebajikan. Selamat siang.
Yang kami hormati Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini, tentunya tuan rumah Banyuwangi, Pak Bupati Banyuwangi, dan Ibu Wakil Bupati. Rondon acara lah, dan Ibu juga Pak Erwin. Kebetulan ada Pak Dirjen dari Kemendagri. Saya dengar juga ada rekan saya Bu Rini di Kemenpan kalau salah Pak ya. Cuman karena beliau suka fotografi dan menghilang kemarin. Dan juga tentunya banyak sekali, tadi disebutkan ada wakil gubernur dari Gorontalo beserta ibu, kemudian juga bupati dan wakil bupati dari beberapa daerah, dan tentunya banyak sekali tamu-tamu penting tadi seperti sudah disampaikan oleh MC, ada artis, ada tokoh masyarakat, ada investor, banyak sekali, dan bahkan ada komunitas-komunitas dan tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya yang kami hormati yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati serta masyarakat Banyuwangi, pertama-tama kami sampaikan salam Pak Menteri Pariwisata Pak Devi Ayah yang tidak bisa hadir pada hari ini, padahal beliau sangat mencintai karena mereka karena beliau berasal dari Banyuwangi dan tentunya jauh di mata dekat di hati. Pertama-tama mungkin kami sampaikan juga syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri atau menyaksikan bersama pertunjukan Gandrung Sewu. Seperti yang disampaikan oleh MC, ini sudah yang ke-8 kali dan tentunya kita bersyukur kegiatan ini sudah 8 kali dan sudah 3 kali secara berturut-turut masuk di kalender event Wonderful Indonesia. Perlu kita apresiasi karena untuk masuk seperti yang disampaikan kriteria 3C mulai dari cultural value atau creative value, kemudian commercial dan kaitannya dengan communication value serta komitmen, itu yang penting, komitmen dan juga tentunya konsistensi kegiatan ini menjadi pertimbangan dan Gandrung Sewu masuk di dalam calendar of event Wonderful yang sudah 4 kali sebenarnya kita lakukan pada di periode Pak Arifiaya. Mudah-mudahan siapapun menterinya, program ini bisa terus berlangsung dan tentunya event-event yang sudah ada 110 bisa terus menjadi suatu atraksi, dan Gandrung Sewu yang sudah 3 kali tentunya bisa terus menjadi salah satu calendar of event Wonderful atau calendar of event nasional. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, Pak Bupati, saya sudah terus terang berapa kali hadir di sini dan semakin tahun ternyata perubahan kegiatan ini sudah semakin baik. Beberapa mulai dari infrastruktur, kemudian juga konten eventnya luar biasa. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir fotografer tentunya diharapkan tidak akan meragukan kalau hadir di kegiatan ini. Dan kami berharap juga Pak Bupati, kita banyak teman-teman dari daerah lain, bahkan ada tour operator ya mungkin yang diundang Pak Bupati dari Sulawesi Utara ya, yang bisa hadir di sini, tidak saja nanti mengemas paket Gandrung Sewu ini, tapi dengan beberapa destinasi lain yang ternyata di Banyuwangi banyak sekali. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, dan yang berikutnya mungkin yang kaitannya dengan akses Pak. Walaupun Banyuwangi sudah ditambah penerbangannya, tapi kita pada saat event tentu masih kesulitan. Jadi mungkin ada tamu-tamu undangan dari airline, dari Citilink, dan beberapa Garuda. Pada saat event tertentu bisa frekuensinya ditambah, dan tentunya buat tour operator juga bisa menjual paket-paket dengan baik. Beberapa hal mungkin yang bisa kami sampaikan karena kita menunggu penampilan Gandrung Sewu bersama dengan tentunya lebih antusias. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Santi 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 Om. Ucapkan terima kasih Ibu Bapak seluruh undangan dan hadirin yang kami hormati. Ternyata di antara para tamu undangan juga ada sosok-sosok istimewa yang tadi sempat terlewat kita sapa. Sebagai apresiasi kami juga ingin mengucapkan kembali terima kasih dan selamat datang kepada Sekda
Sekjen Kuarnas Bapak Maijen Purnawirawan Bahtiar, dan hadir pula Bapak Dino Gobel sebagai staf ahli atau utusan dari Gubernur Sulawesi Utara yang sekaligus datang ke Banyuwangi sambil membawa berita bahagia terkait dengan penerbangan direct Cina Banyuwangi. Wah, ini berita yang sangat luar biasa sekali tentunya ya. Oke, kita sambut sangat gembira pastinya untuk masyarakat Banyuwangi. Ya, hadirin dan undangan, Festival Gandrung Sewu ini bukan hanya persembahan tarian kolosal semata, namun keberadaannya mampu menjadi konsolidasi budaya dan regenerasi pelaku seni. Festival ini terbukti ampuh menjadi instrumen untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda pada seni budaya. Dan selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Banyuwangi, Speech Battle Region of Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Haji Abdullah Aswar Anas MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala di Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu dan sekalian yang berbahagia, yang kami hormati, tamu-tamu kehormatan kami, mohon maaf jika ada yang kelewat tersebut, karena memang terima kasih banyak sekali tamu kehormatan hari ini hadir. Tepuk tangan buat mereka semua. Pak Agus Marsudi, yang semula Ibu Menlu telah lama menelpon kami ingin menggunakan baju gandrung untuk menari tarian gandrung di tempat ini. Tapi karena suatu hal ada tugas dari Bapak Presiden, maka beliau mewakilkan kepada suami tercintanya untuk datang di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Agus. Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Management of Event, Ibu Esti Reko Astuti, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Pak Akmal Malik MSI, Wakil Gubernur Gorontalo Pak Idris, yang kami hormati Sekjen Kuarnas Pramuka dan Warda Pramuka, para Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, ada Bupati Lombok Utara yang sekaligus Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Sekjen Abkasi. Jadi saya ini terpilih sementara menjadi Ketua Umum Asosiasi Bupati se-Indonesia. Sekjennya Kiai, bendaharanya Pendeta. Jadi lengkap, ini Pak Kiai. Pak Kiai ini dari Lombok Utara yang punya Gili Terawangan. Terima kasih dan para Bupati yang hadir pada kesempatan ini. Bupati Tulang Bawang, Bupati Lumajang, Bupati Gresik, Bupati Probolinggo, Wakil Bupati Jember, Wakil Bupati Gianyar beserta Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Segenap perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, serta ahli Gubernur Sulawesi Utara yang kemarin bertemu dengan kami, membawa operator yang menghadirkan penerbangan direct dari Cina ke Gorontalo dan juga ke Bali, sedang dirancang penerbangan China Gorontalo Banyuwangi atau China Banyuwangi dalam waktu dekat. Amin. Para Bupati yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD beserta Ibu dan seluruh forum pimpinan daerah, terima kasih Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanal. Ada lagi yang belum saya sebut, Forkimda, ini penting karena kalau nggak disebut ini tidak aman kira-kira. Berkat kolaborasi yang luar biasa Pak Danlanal, Pak Kajari dan semua Pak Dandim, alhamdulillah pekerjaan-pekerjaan di daerah Banyuwangi bisa berjalan dengan baik. Direktur Pelindo Properti, yang kawasan ini sedang akan dikembangkan menjadi bagian penting dari Marina Boom, bahkan ada Yacht Club yang nanti akan menjadi bagian reparasi dari kapal-kapal pesiar di Indonesia Timur, tidak lagi di Surabaya tapi akan dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Karena di Banyuwangi ada PT Lundin Industri, sebuah pabrik kapal yang diinisiasi oleh teknologi dari Swedia, di mana beberapa kapal cepat dari berbagai negara termasuk dari Rusia dibeli di Kabupaten Banyuwangi dan akan membuka reparasi kapal pesiar ada di Banyuwangi. Khusus kepada Wakil Bupati Banyuwangi beserta Ibu Pak Wabuk Men, ini hebatnya Pak Wabuk, rela meminggir duduknya demi investasi tumbuh di Batuan ini. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Wabuk beserta Ibu. Mohon maaf tamu-tamu yang tidak dapat tempat semestinya, karena memang tempat ini hari ini sedang banyak dihadiri oleh Ibu dan sekalian.
saya tadi diminta agak sedikit panjang sambutan saya karena nunggu matahari agak apa? Agak miring sedikit supaya anak-anak nari tidak terlalu panas karena hari ini cuacanya cukup terik sehingga anak-anak masuk nanti apa namanya mataharinya sudah agak tidur kira-kira begitu. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Deputy Commissioner OJK, terima kasih, Kepala BI Provinsi Jawa Timur, Kepala BN Provinsi Jawa Timur, teman-teman dari Bank Jatim, segenap perwakilan kementerian, dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Koperasi Pertahanan Riset dan Teknologi. Yang saya banggakan, tamu hari ini hadir Mas Indra Lesmana, tepuk tangan atas kehadirannya. Lagu-lagunya ketika saya sekolah di SMP cukup saya kenang, berarti Mas Indra cukup tua kira-kira gitu. Tapi Mas Indra cukup dikenang dan ternyata wajahnya sama ketika waktu saya SMP pertama melihat Mas Indra di layar televisi. Mbak Maryam Belina dan kawan-kawan yang hadir pada kesempatan ini dan tamu-tamu undangan dari Bali dan berbagai daerah yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah syukurlah atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada Kementerian Pariwisata yang memberikan perhatian luar biasa atas kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Atas dukungan Kementerian Pariwisata, alhamdulillah pariwisata kami terus tumbuh, di mana pengembangan pariwisata kami sandarkan dari kebudayaan dan juga pengembangan pariwisata berbasis ekoturisme yang didukung oleh rakyat di Kabupaten Banyuwangi. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, hari-hari ini kita membaca teks di media. Dunia kini berpotensi mengalami resesi. Argentina dan Turki sudah terpukul. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina tidak selesai. Sudah banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang memphk karyawannya. HSBC sudah merumahkan 10.000 karyawannya. Ford merumahkan 1.700 karyawan. Bahkan Honda di Jepang merumahkan lebih dari 3.500 karyawan. General Motors di Amerika Serikat memphk 6.000 karyawan. Maka sektor kreatif harus kita perkuat. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sektor kreatif dan pariwisata telah menjadi pilihan yang tepat. Dan ini dibuktikan oleh Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah Banyuwangi, dulu wisatawan yang datang hanya 491.000 orang, sekarang telah menjadi 5,3 juta orang berkat pariwisata. Banyak kritik yang dialamatkan kepada kami ketika kami gelar banyak festival di tempat ini. Lebih dari 99 event yang kami gelar di tempat ini. Tapi sekarang dunia mulai terbuka. Ketika Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi Arabia, akan membangun kawasan kurang lebih 2.400 km pariwisata di kawasan Saudi Arabia. Lebih besar dari negara Swedia. Dan ini adalah menjadi bagian cara Saudi Arabia untuk meningkatkan pendapatan setelah minyak dan gas mereka mulai turun. Dan oleh karena itu pilihan ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi salah satu pilihan di Banyuwangi. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, Gandrung Sewu adalah salah satu event dari banyak event yang digelar oleh pemerintah daerah. Kami terima kasih kepada seluruh rakyat Banyuwangi karena Gandrung Sewu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Anggaran semestinya kurang lebih 5-6 miliar yang harus dianggarkan karena pesertanya bukan 1.400 orang yang ikut menari pada kesempatan ini. Tapi Pemda hanya menganggarkan kurang lebih 800 juta. Selebihnya adalah swadaya seluruh rakyat dan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang tampil pada kesempatan ini. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, kami terima kasih. Karena bagi Banyuwangi, pariwisata bukan semata-mata untuk mendatangkan uang dan turis. Tapi Banyuwangi Festival menjadi salah satu cara bagi Banyuwangi untuk mengorkestrasi agar dinas dan masyarakat Banyuwangi terlibat untuk menampilkan sektor-sektor kreatif. Kami merasa di era sekarang ini betapa susah mengumpulkan orang. Anak-anak sudah main gadget di rumah masing-masing. Gotong royong makin sulit. Maka dengan festival, alhamdulillah, anak-anak berkumpul, berlatih, orang tua mengantar mereka untuk berlatih menari, tidak mengenal latar belakang agama dan latar belakang etnis, semua kumpul dengan festival ini. Tepuk tangan semua orang tua yang terlibat untuk kegiatan ini yang luar biasa. Kami terima kasih kepada Menpan RB. Melalui Menpan RB, Bapak Presiden memberi penghargaan kemarin kepada Banyuwangi dan insya Allah besok akan diserahkan pada hari Selasa oleh Bapak Presiden. Di mana setiap tahun Menpan RB memilih yang disebut dengan Sinovic atau pelayanan publik yang terbaik
dari 3.200 inovasi telah terpilih 99 inovasi terbaik, dan dari 99 dipilih menjadi 45 inovasi terbaik, dan yang masuk 45 inovasi terbaik mendapatkan hadiah 10 sampai 12 miliar rupiah. Dan terima kasih untuk masuk tahun ini dari 45 inovasi, Banyuwangi Festival terpilih menjadi top 45 dari 3.200 inovasi pelayanan publik di Indonesia. Dengan demikian untuk ketiga kalinya Banyuwangi insya Allah tahun ini akan mendapatkan hadiah kembali reward dana insentif daerah sebesar 12 miliar rupiah yang akan diterima insya Allah hari Selasa besok dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Otonomi Daerah karena Kemendagri setiap tahun telah menseleksi kabupaten paling inovatif, dan alhamdulillah untuk kedua kalinya minggu kemarin Banyuwangi terpilih menjadi kabupaten paling inovatif di Indonesia dari 8.200 inovasi pelayanan publik, sehingga Banyuwangi mendapatkan dana insentif daerah 9 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas pemerintah daerah. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, inilah cara-cara yang ditempuh Banyuwangi. Di tengah keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh daerah, Banyuwangi bersama seluruh rakyat Banyuwangi terus membangun inovasi, agar inovasi ini menjadi bagian penting dari upaya untuk membangun kepercayaan diri dan sekaligus menambah pundi-pundi daerah yang terus berkurang karena berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Ibu dan sekalian saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Saudara Sekda, Pak Wabub, dan seluruh jajaran karyawan-karyawati pemerintah daerah yang telah membantu bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini. 99 event festival, sebagian besar tidak pakai event organizer. Sebagian besar dikerjakan oleh PNS, dan sebagian besar dikerjakan bersama rakyat Banyuwangi. Oleh karena itu, event organizer atau kegiatan-kegiatan yang digelar karena tanpa IO, maka pembiayaannya sangat ringan. Oleh karena itu, tepuk tangan buat para PNS dan seluruh rakyat Banyuwangi atas kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih kepada para investor yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang hari ini hadir. Marta Tilar yang telah melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk apa? Macam apa istilahnya? Make up. Karena mulai tahun ini Marta Tilar mulai memberikan workshop-workshop untuk anak-anak agar make up-nya jauh lebih bagus. Terima kasih kepada para investor. Insya Allah Bandara Banyuwangi terus akan diperbesar. Instrumen landing system yang mestinya tahun ini terpasang, insya Allah tahun depan akan terpasang. Semarang, kota yang begitu besar, sampai sekarang belum punya instrumen landing system. Bandara Banyuwangi insya Allah setelah menjadi bandara internasional, tahun depan akan kita pasang instrumen landing system, maka akan menjadi alternatif penerbangan bagi pesawat berbadan lebar antara Surabaya, Bali, dan Jakarta. Saya terima kasih kepada Angkasa Pura II yang telah bekerja keras dengan kami, Pelindo Properti yang telah bekerja keras juga dengan kami, sehingga dengan demikian insya Allah infrastruktur Banyuwangi akan terus bertambah. Jalan tol, insya Allah tahun depan akan tersambung, setelah sekarang baru tersambung sampai di Probolinggo. Dengan demikian insya Allah para investor, insya Allah hotelnya terus akan tumbuh dan akan bertambah penghuninya, kira-kira gitu. Tetapi saya mohon maaf, sampai sekarang Banyuwangi belum akan mengizinkan Hotel Melati. Yang diizinkan adalah hotel bintang 3 ke atas yang ada ballroomnya supaya target MICE kami tercapai. Dan kami mohon maaf juga, sampai hari ini kami belum izinkan mall dan pasar-pasar modern supaya Mbok Yim Yunah Yutun tetap punya ruang untuk mendapatkan pendapatan yang cukup di tengah gegap gembitanya pasar modern. Sehingga dengan demikian target kami, income per kapita rakyat Banyuwangi terus akan bertambah meskipun pasar-pasar modern di kabupaten lain bertambah. Dan alhamdulillah income per kapita sekarang bertambah dari 20 juta per orang per tahun yang dulu jauh di bawah rata-rata kabupaten di Jawa Timur, sekarang sudah naik menjadi 48,7 juta per orang per tahun dengan tanpa pasar modern, Alfamart, dan Indomart. Kami juga umumkan kepada rakyat Banyuwangi, alhamdulillah 6 bulan ini, kepala kantor pajak ada nggak di sini? Banyuwangi baru saja berhasil melakukan renegosiasi pajak bagi perusahaan tambang. Dan alhamdulillah insya Allah ini baru pertama di Indonesia, karena NPWP pemilik tambang rata-rata di Jakarta, tetapi sekarang alhamdulillah bisa kita pindahkan di Banyuwangi. Sehingga Banyuwangi dalam 6 bulan ini telah mampu mendapatkan tambahan pajak di store di Banyuwangi kurang lebih 600 miliar rupiah
pindah dari kantor pajak Jakarta ke kantor pajak Banyuwangi. Begitu juga saya umumkan kepada seluruh rakyat Banyuwangi, alhamdulillah golden share tambang emas kita yang kita renegosiasi sejak ketika Australia menguasai tambang emas kita, alhamdulillah untuk pertama kalinya kabupaten punya golden share yang dulu nilainya 22 miliar. Sekarang kalau kita cek di pasar saham, nilainya sudah 1,4 triliun. Inilah bentuk cara-cara cerdas yang dikerjakan DPR dan rakyat Banyuwangi untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan bagi rakyat di Banyuwangi. Inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita kerjakan bersama bisa terus menambah untuk kesejahteraan Banyuwangi di masa yang akan datang. Terima kasih kepada teman-teman media cetak dan elektronik. Tepuk tangan buat mereka semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah terus menginformasikan kegiatan-kegiatan di Banyuwangi. Akhirnya, atas nama pemerintah daerah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena banyak sekali kekurangan yang terjadi hari ini, dan oleh karena itu mohon dimaafkan jika banyak sekali kekurangan. Terima kasih kepada Suriah NU, Ketua Tanfidiyah NU, Ketua Muhammadiyah, Ketua Bamak, dari Kristen, Katolik, dan Protestan yang hadir di tempat ini. Terima kasih banyak atas dukungan mereka semua. Kepada forum pimpinan daerah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak yang kurang kami kerjakan pada kesempatannya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menyaksikan, dan kami undang setelah ini. Setelah nonton ini, Bapak bisa bergeser ke kaki Gunung Ijen. Ada Festival Lembah Ijen. Dengan suasana yang dingin, Bapak nanti bisa menyaksikan keelokan meras gandrung, proses lahirnya tari gandrung. Dan nanti malam para bupati jangan pulang dulu. Kami undang di Festival Ngopi 10.000. Sebuah festival yang diinisiasi oleh rakyat, 10.000 cangkir yang sama. Tapi Pemda tidak membantu satupun cangkir. Dan Pemda tidak membantu satu kilo pun gula maupun kopi. Murni dari rakyat yang nanti Bapak Ibu bisa saksikan. Inilah kekuatan pariwisata Banyuwangi yang berbasis rakyat. Dan saya terima kasih kepada seluruh rakyat Banyuwangi atas kinerja dan partisipasi yang luar biasa pariwisata Banyuwangi bisa tumbuh seperti sekarang ini. Terima kasih kepada wisatawan yang tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih yang tidak membuang plastik di tempat ini, karena Banyuwangi telah membuat aturan tanpa plastik dan acara-acara di Pemda Banyuwangi sudah tidak menggunakan plastik. Terima kasih, selamat siang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tahun 2019, tepat sewindu sudah, Festival Gandrung Sewu diselenggarakan oleh putra-putri dan seniman Banyuwangi. Dan seiring dengan kebanggaan hal itu, maka pada hari yang sangat membahagiakan ini pula, diluncurkan dan dilaunching sebuah karya, sebuah buku yang berjudul Sewindu Gandrung Sewu Membangun Menara Budaya. Ini adalah buku hasil kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan Patih Senawangi, paguyupan pelatih tari dan seniman Banyuwangi. Namun, pada siang hari ini ternyata kebahagiaan tidak hanya milik dari masyarakat Banyuwangi saja. Namun selain para tamu undangan yang tadi sudah kita sapa, hadir juga rekan-rekan media dan juga fotografer yang berasal dari seluruh seantero Nusantara. Dan salah satunya di antara fotografer tersebut ternyata ada Ibu Rini, Deputi Kelembagaan dari Kementerian Reformasi Birokrasi yang saat ini menjadi fotografer di sana. Mudah-mudahan bisa ikut mempromosikan Banyuwangi juga ya. Betul sekali, dan tentunya seluruh masyarakat, tamu undangan juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana para penari-penari ini akan menampilkan suguhan yang sangat spektakuler. Namun kembali kami mengingatkan kepada seluruh penonton, jika nanti sudah berakhir para penari menyajikan tariannya, kami mohon untuk seluruh penonton tidak langsung menuju ke para penari atau ke tengah area, karena kami berikan kesempatan kepada seluruh fotografer yang hadir untuk mengambil gambar formasi dari seluruh para penari Gandrung Sewu yang akan mengakhiri adegannya pada hari ini.
Dan selain itu, kembali seperti himbauan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Banyuwangi, kami mengharapkan kesadaran dari seluruh undangan dan juga hadirin para pecinta kesenian Belambangan untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jika Ibu dan Bapak tadi datang di tempat ini dan semuanya dalam keadaan bersih, mudah-mudahan saat acara ini selesai, kita juga tidak meninggalkan satu sampah sedikit pun. Dan nampaknya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan bagaimana seluruh talent Gandrung Sewu ini akan menampilkan atraksinya untuk Anda semua. The honorable ladies and gentlemen, Sunang Chorus banner is a flag with the image of a wolf head howling. These banners were used as a war encouragement by the Jagupati troops when fighting on 14 until 22 December 1771 in Tegal, Perangan. Sunang Chorus banner, which is used to make the opponent's mood tense, is still held tied by the remnants of the Jagupati warriors facing the foreign rulers on Belambangan at that time. Panji-panji Sunang Chorus adalah bendera bergambar kepala serigala yang sedang melolong. Panji-panji tersebut digunakan sebagai penyemangat perang oleh pasukan Jagupati kala berperang pada tanggal 14 sampai 22 Desember 1771 di Tegal Perangan. Panji-panji Sunang Chorus yang digunakan untuk membuat suasana batin lawan tercekam tetap dipegang erat oleh sisa-sisa prajurit Jagupati menghadapi penguasa asing di bumi Belambangan kala itu. Ladies and gentlemen, hadirin, please welcome Gandrung Sewu 2019, Panji-Panji Sunang Chorus. Mendung kelam perlahan-lahan menggelapkan langit Belambangan. Angin yang berhembus tak sanggup menggiring mendung, tak secercah cahaya pun mampu menyelinap ke dalam hati Mas Alif yang dirundung malang. Apa yang akan terjadi? Masyarakat Belambangan sebenarnya sudah mengetahui. Penguasa asing saat itu memang ingin menyingkirkan duri-duri dari jalan kekuasaannya melalui tangan-tangan pribumi sendiri. Satu.
yang sedang melolong adalah lambang komando histeris prajurit pelambangan yang tak pedas tajamnya peluru senjata api, tak gores sabetan pedang lawan. Mereka sampai kapanpun takkan pernah tunduk pada penguasa asing yang zalim. Jiwa yang membara menyatu dalam
sudah siap akan ditinggal orang tuanya yang berangkat berperang. Mereka calon-calon Sri Kandi Blambangan penerus jejak juang Sayuwiwi. Dalam jiwa raganya, di dalam jiwa raganya sudah tertanam bahwa dirinya tumbuh dan berkembang dari keluarga pemilik sah bumi Blambangan. Juket nong kene lari kai golek iki sak sore ne maning sing ngono ya iki kelendi golek iki sak menike iki lari ebeh karya Gandrung ai yeng Sabita masalah ye ana kene to yeng duh ngono iro melu belajar juget ya wis geng entole teko kadiwan jugetane wis enak yo te acake saikai isun kepengin weruh ira kadung nembyang nyanyi yo lagu ciptane Bapak Sayun almarhum ambi mengenang ya te acake suarane gurih ta pesen sulung yang ira kabeh yo Dik. Ya wis. Seni budaya adalah sesuatu yang indah. Dan seni budaya bukan pemecah belah. Sebaliknya seni budaya adalah pemersatu antar bangsa. Seni gandrung adalah sesuatu yang indah, tapi indahnya jangan disamakan dengan keindahan ikan cupang. Ikan cupang indah pada bentuknya, tapi mudah diadu domba. Oleh karena itu, pagelaran ini diletakkan di pinggir samudra, supaya kalian semua sebagai generasi bangsa selalu berpikir
dan berwawasan seluas samudra, sehingga tidak bisa dan tidak mudah diadu domba. Ingat, kalian generasi bangsa yang mencintai seni dan pelestari budaya. Marilah kita jaga kemurnian dan keindahannya. Jangan terombang ambing dengan adu domba. Tetap berpegang teguh pada norma-norma agama dan Pancasila. Semua demi jenggirat tangi Banyuwangi tercinta, serta kedamaian dan ketentraman negeri kita Indonesia. Yo wes saiki terusno ira ngelestarekaken seni budaya, terusno juget bon sawang teko kadoan. Ya acake alon-alon mulai ber ya kak. Menggambarkan kehidupan rakyat seolah-olah tidak sedang terjadi pergolakan di tingkat elit kekuasaan saat itu. Mereka menjalankan pola hidup sebagaimana kehidupan rakyat jelata yang bersahaja. Yeah.
Yeah, why I saw a machine, a machine, a machine.
Dalam waktu yang sama,
deras gelombangnya tak bisa diredamkan. Thank you.
kau kembali dek pati tanding kandil dekat kanggo bumi ibu pertiwi. Panas di atas kapal yang sedang berlabuh. Pelayaran yang dilakukan dari pantai Banyuwangi menuju Semarang terjegat huru hara di laut Jawa Utara Gresik. Alit gugur atas ketidaktepatan informasi dan putusnya komunikasi antara pejuang Blambangan di daratan dan pejuang Blambangan di lautan. Masa lalu yang diukir para nenek moyang Blambangan memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi generasi masa kini. Mereka meninggalkan nasihat bahwa hidup adalah perjuangan dan berjuang sudah pasti memerlukan pengorbanan. Wahai saudaraku generasi milenial, ciptakanlah laku sejarah yang membanggakan agar kelak kita dibanggakan oleh generasi akan datang. Kembang menur, kembang melati, kadung riko ngaku dulur, gitu keno sampe ring jero ati. Inilah generasi sing Banyuwangi, bagai jejer kandrung, kembang menur. Thank you.
Yeah.
sawang Cina mau pakai nuan dom awan dom ya awi ya yo. Jerolong bidal alami, alami.
Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu dari Bank Indonesia Jember, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Direktur Sistem Bank Jatim untuk turut bergabung. Kami juga mengundang Kapolda Jawa untuk mengambil foto kepada seluruh penari Gandrung Sewu. Kepada para penonton, kami mohon untuk berkenan bersabar terlebih dahulu. Jangan ke tengah dulu untuk para penonton ya. Sekali lagi kami ingatkan untuk kepada penonton, selain para tamu undangan, kami persilakan untuk tidak mendekat terlebih dahulu kepada para penari Gandrung Sewu. Kepada para penari, untuk itu penonton kami persilakan untuk bersabar menunggu waktu untuk kita persilakan bisa berfoto dengan para penari. Kesuksesan penyelenggaraan Festival Gandrung Sewu 2019 tentunya berkat dukungan dari banyak pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton acara pada sore hari ini. Gandrung Sewu tahun 2019, Panji Sukarno, Art Manager, Dr. Emron, Haji Budianto, MSI, MA, dan Suko Prayanto, Sutradara, Agus Mencahyono, Astrada, Anton Rizka, dan kawan-kawan, Koordinator Tim Kreatif dan Properti, Berholi, Edukasi Program, Koreografi, Tim Pakti Senawahi, Penata Musik, Aldi Mustika dan Mulyadi, Penulis Naskah, Haji Abdullah Fauzi, Dewan Pengarah, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, Dinas Pendidikan dan Camat Sekabupaten Banyuwangi, Produksi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih sekali lagi juga kami ucapkan kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih dan juga acungan empat jempol untuk Pati Senawangi. Marina untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mari kita jaga kebersihan dari lokasi acara Festival Gandrung Sewu. Dan untuk hari ini Anda yang dari luar kota Banyuwangi juga bisa langsung menikmati sajian Banyuwangi Festival. Selain Anda bisa menikmati peras gandrung di Taman Gandrung Tanah Kota, Anda juga bisa menikmati festival kopi sukuhin di Desa Kempiren. Dan saat ini para pelaku usaha UMKM Banyuwangi juga banyak yang berada di foto bersama.
Gandrung Sewu. Sekali lagi mohon untuk bisa memberikan kesempatan kepada para penari untuk diambil fotonya oleh para fotografer dan media, rekan-rekan media untuk mengambil foto dari seluruh peserta Festival Gandrung Sewu. Untuk itu kepada masyarakat mohon bersabar untuk bisa berfoto dengan para penari untuk seluruh pihak dan pendukung acara Festival Gandrung Sewu 2019. Dan sore hari ini nampaknya tadi di antara para tamu undangan juga ada Mas Tesi. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan sore hari ini bisa memberikan kesan yang membahagiakan untuk Mas Tesi dan juga para tamu undangan semuanya. Terima kasih. Kembali kami ucapkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUCKPR, teman-teman dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, rekan-rekan dari kepolisian, dari Dandim Kodim 0825 dari Lanau Banyuwangi, dan terutama Patih Senawangi. Terima kasih untuk segala support dan juga kehadirannya, utamanya Pak